Ramai orang sekarang diberkira dengan Allah, dia banyak kira pahala dia je. Dia lupa bahawa yang kita nak kira dengan Allah juga dosa kita. Oh, dia duduk bilang, hari ni hari Ahad, pagi tadi sembahyang subuh, lepas tu relax sembahyang duha. Okey, ini sudah meningkat. Zuhur tadi datang awal sembahyang. Duduk ni kira pahala dia. Orang yang warak, dia tak kira pahala, dia kira dosa. Hari ni berapa kali aku tengok gambar perempuan seksi dalam telefon. Benda WhatsApp group banyak, bukan senonok sangat. Geng-geng ni hantar kadang-kadang gambar kembang, gambar itu, gambar mak janda. Tak benda-benda hantar kadang-kadang. Berapa orang yang tengok telefon gambar tak senonok hari ni? Orang warak dia kira tu. Oh, hari ni group ada 8. 2 group hantar gambar tak senonok. Astaghfirullahalazim. Dia kira dosa dia. Dia tak pandang pahala dia. Sebab pahala ini tak payah berkiralah dengan Allah. Sebab Allah dah sediakan tukang kira. Tak perlu kawak ngira. Pahala kita ini Allah Ta'ala dah sediakan tukang catat. Orang putih panggil the shoulder angels, ataupun the recording angel. Ada orang panggil the honorable recorder or noble writers, penulis-penulis resmi yang Allah telah perintahkan. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Aku telah sediakan 2 malaikat mencatat amal perbuatan kamu, seorang duduk di kanan dan seorang duduk di kiri, dan tidak ada satu ucapan pun yang kamu ucapkan melainkan padanya ada malaikat pengawas yang sentiasa hadir. Itu surah Qaf ayat 17. Jadi pahala kita tak payah kira dengan Allah. Allah dah ada tukang kira. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menulis segala amal-amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan Allah akan hantar juga malaikat yang akan tetap menulis kita punya amal soleh. Tetapi amal soleh itu terhenti kerana kita ni ditimpa bencana atau musibah. Tapi disebabkan kita konsisten, tetap ditulis amalan tersebut. Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza batalallahu al-mu'mina bi bala'in fi jasadih, qala lil malak اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه." Nabi bercerita, Allah Ta'ala perintahkan apabila seorang yang beriman itu Allah uji dengan sesuatu bencana pada tubuh badannya. Contoh, dulu dia sehat, umur meningkat dia kena sakit. Antaranya sakit kaki, sakit pinggang, sakit perut, macam-macam lah. Dulu semayang berdiri, sekarang semayang duduk. Dulu berjalan, sekarang berkursi roda. Maka qala Allah lil malak, Allah perintahkan kepada satu malaikat, tuliskan untuk orang ini amal-amal soleh yang dia biasa buat sebelum dia sakit. Kemudian kalau Tuhan hilangkan bencana dia, Tuhan jadikan dia hidup dalam keadaan yang bersih, suci dari dosanya. Dan kalau ditakdirkan Allah mengambil nyawanya, diberinya keampunan dan diberikan rahmat pada orang itu. Hadis daripada Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi. Sebab itu konsisten sangat mustahab. Orang yang selalu datang masjid masa sekarang dia sihat, takdirlah dia sakit, kemalangan, wa'ayyazubillah, tak mampu, OKU, berkursi roda, dia pun tak daya nyusah ke orang semua, nak bawa ke hospital, nak bawa ke masjid semayang apa semua. Dia pun tak dapat dah pergi masjid macam biasa. Tapi disebabkan dia ahli masjid sebelum itu, tetap dicatatkan sebagai dia ahli masjid walaupun dia semayang di rumah. Sedang itu, Allah Ta'ala punya suka kita melakukan ibadah secara konsisten.